Aman. Bagi balik aja, Pak. Persiapan. Korban senjata. Gerak. Mega bodas mangkanya cas kasih kembang kaheman rek muka gapura bagana. Ya Allah merbang alam, Raja Satung Kebing Langit, Raja Sajagat Buana, Raja Jagat Kalanggengan, Raja Sakur Nupu Malit, Nungaglar Marcapada, Nungaglar Pawenangan. Ya Robi, Robi Ijati Gusti, Gung Agung, Gung Agung, mugi Gusti nang tayungan.
Sukasari. Mahi. Maju, aman, harmonis, dan inovatif. Si. Ya. Mahi. Mudah-mudahan jantan inspirasi kaura sadayana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara Milangkala Kompas yang ke-7. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan atas syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat berkenan hadir untuk menghadiri acara Milangkala Kompas anu ke-7 di Curug Cimata Indu. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga tutup doa, yang keempat simbolis penanaman, dan yang terakhir foto bersama dan menikmati panorama Curug Cimata Indung. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Kompas kepada Bapak Muhammad Arifin, kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat dan sinkuring Bapak Camat Kecamatan Sukasari, hormat dan sinkuring perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Purwakarta, hormat dan sinkuring Bapak Haji Bagus perwakilan dari PJT2, hormat dan sinkuring Bapak Kepala Desa Panagadu Hulongpon Desa Sukasari, alhamdulillah kehilap para tamu undangan di antawisna mutus masuk registrasi kasimpuring, ada tepuk tangan dari Rider Ki Sukasari pos dengkap hati mohon pengucapan selamatnya, dan alhamdulillah dari kemarin mereka sudah registrasi masuk ke kita dan bisa bermalam di sini. Kemudian ada GMBI. Ya, sip. Terima kasih organisasi GMBI tingkat Kecamatan Sukasari. Ada dari Kompak yang kemarin sudah ada registrasi ke kita. Kemudian dari OI Bekto Sukasari ya. Kemari kehujanan jeung ayeuna bari dakte. Oke, ada dari Patriot Desa. Mana Patriot Desa? Yang mendesa ini, yang mendesa Patriot Desa, terima kasih sudah datang di Curug Cimata Indung dalam rangka Milangkala Kompas. Tidak lupa teman-teman ini dari Sispala Paskip ya. Ya, ini teman-teman dari Purwakarta pecinta alam. Kemudian ada dari Pondok Jelajah. Nah, ini dari Pondok Jelajah. Kemudian Kang dari Penggiat Alam. Terus tidak lupa para jaranda Sukasari Kompas tetap mengudara. Oke ini, aduh, hapunten, nuhun-nuhun terus dongkal. Terus dari Kuaran Sukasari, tetap pramuka. Ini anak-anak pramuka, anak-anak kita. Ada mana lagi? Banyak ya yang sudah hadir. Jaramba TV,
Dan tidak lupa, ini ditonton dan di live oleh Purwakarta TV. Terima kasih Purwakarta TV, Jabar News, dan JMN Channel. Jadi ibu-ibu yang sudah melek, AA silakan tonton di Purwakarta TV. Acara Milangkala Kompas yang ke-7 ini kita di share di media sosial dan juga diliput oleh Purwakarta TV. Hatur nuhun ibu-ibu, bapak-bapak, nutus hadir di dieu teh hilap para pengurus Kompepar yang sudah berjibaku dalam proses 3 bulan pembukaan wilayah akses menuju wisata Curug Cimata Indung. Nah, ini bagian daripada proses perjuangan Kompas untuk mewujudkan satu destinasi wisata baru yang harus menjadi ikon Jawa Barat. Kenapa demikian? Saya diundang oleh JMN Channel yang subscribe-nya itu sudah ribuan. Purwakarta TV juga sudah ribuan. Saya menceritakan Sukasari itu luar biasa potensinya. Surga tersembunyi. Bahkan ada yang berbicara Tuhan sedang tersenyum membuat Jawa Barat, khususnya Sukasari. Tepuk tangan untuk Pak Camat Sukasari ya, yang sudah hadir dari kemarin. Ambu, nah dari kemarin yang mendampingi ini, terima kasih Ambu, Ambu Camat, para ibu kepala desa Getos Haladir, alhamdulillah ya, ngareng-ngareng gedean simkuring. Alhamdulillah sadayana kalayan berkah oge izin di Allah Subhanahu wa taala simkuring reureuh di Milangkala anu ka-7 Kompas biasa dihadiran gureng-rengan organisasi nu aya di Kecamatan Sukasari. Tepuk tangan dong untuk Sukasari. Tepuk tangan untuk Sukasari. Ya, terima kasih teman-teman dari organisasi yang ada di Kecamatan Sukasari. Kita adalah pemersatu. Bagaimana caranya kita berbicara Sukasari? Baju boleh berbeda, tetapi hati kita adalah Sukasari. Oleh karenanya kita jaga Sukasari. Ya, lamun teu urang rek saha deui anu mika cinta ka Sukasari. Kukitu simkuring ngarasa regret rekan-rekan dari komunitas yang ada di Kecamatan Sukasari bisa hadir di sini. Saya undang semua. Dari mulai pemuda Pancasila, Gibas dan segala macam ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang berkaitan mereka yang tidak bisa hadir. Ya, kita undang semua. Jadi ibu bapak sadayana, simkuring sekali deui ngahaturkeun nuhun pisan karengrengan di Kompepar Curug Cimata Indung. Ini sudah ber-SK Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta. Dan ini adalah saksinya Kang Fadli yang selalu bergandeng dengan saya dari Dinas Pariwisata. Curug Cimata Indung sudah ber-SK-kan Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta diketahui oleh Bupati Purwakarta, yaitu menjadi kelompok penggerak pariwisata Curug Cimata Indung. Mudah-mudahan ini menjadi ikon baru, mudah-mudahan ini menjadi giroh baru, menjadi semangat baru, khususnya bagi orang Cisaat, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari semuanya. Jadi hari ini kegiatannya adalah kegiatan juga penanaman di Binararaga Milangkala Kompas Anuka 7. Kita setiap tahun memang mengadakan, namun demikian pada tahun ini kita harus membatasi karena sedang terjadi COVID-19 ya. Janten simkuring tidak bisa mengajomantara terlalu luas karena ada batasan, harus social distancing. Jadi tidak boleh terlalu meriah, tapi tetap kita menyediakan alat kebersihan ya, cuci tangan, dan kemudian semua harus memakai masker ya. Nuhun kasadayana, tepuk tangan untuk semuanya, terutama masyarakat Kampung Cisaat. Pak Camat, Pak Lurah, para ketua LSM dan organisasi, tak terhingga saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kita semua dan ucapan-ucapannya yang sekarang sudah berseliweran di media sosial. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan
mudah-mudahan apa yang kita niatkan yang baik itu menjadi sebuah kebaikan bagi kita bersama. Ya, jadi sekali lagi terima kasih juga untuk rekan-rekan Kompas, ya. Terima kasih untuk rekan-rekan Kompas yang sudah terus mendampingi saya walaupun soka sentak, soka carekan, itulah tradisi kita Pak Camat, itu sudah biasa. Jadi Kompas ini terdiri dari pelajar, mahasiswa, ada juga yang sudah PNS, ada yang sudah di dinas, banyak anak-anak Kompas ini atau para penasihat Kompas yang ada di sana, termasuk Camat Sukasari itu adalah pembina dari Kompas itu sendiri. Para kepala desa adalah pembina dari Kompas itu sendiri. Kami butuh rojongan, kami butuh motivasi dari mereka karena mereka adalah orang-orang tua kita di tiap desa, sehingga kita mampu bergerak bersama-sama bahwa kita adalah orang desa berada di batas kota tetapi tidak mau ketinggalan dengan orang kota. Jadi orang kota yang tidak mau orang lembur anu embung kampungan, ya. Tapi jadi orang lembur yang memiliki dinamika berpikir, progres berpikir yang luar biasa, sehingga tidak berpikir hari ini, kita berpikir hari esok dan yang akan datang. Mudah-mudahan Sukasari Mahi, Sukasari Jaya. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Ambu, terima kasih para kepala desa, dan terima kasih pada seluruh yang bisa hadir di sini. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Taripin yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya, yaitu dari Bapak Lurah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala surabil amdai wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabahdi Tipayun haru hayu orang panjatkan haji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat sarah hidayah mantana. Alhamdulillah urang sadayana tiasa patepung lawu pabrok jongkok tina iu tempat anu sengaja musim kuring sarang jajaran di sayogikun meskipun tempatnya salah kadarna menurutkan habundan. Oke, yang dipikir hormat musim kuring Bapak Camat, Camat Kecamatan Sukasari. Oke, yang dipikir hormat musim kuring Ketua Kompas Pencinta Alam Sukasari. Oke, dari pihak hormat jajaran staf kecamatan. Oke, dari pihak hormat Kusim Kuring Kang Pandi di Dinas Pariwisata Kabupaten Purwakarta. Oke, dari pihak hormat Ambu Camat sarang ibu-ibu lurah. Alhamdulillah terus tiasa nyarengan ngadampingi para bapak sadayana oge bapak camat. Oge nu dipikah hormat Kusim Kuring kasadayana pimpinan-pimpinan lembaga LSM, jadi ayah GNBI, ayah Kompak, komunitas RKS, seueur pisannya tidak mengurangi sarohmat Kusim Kuring teu tiasa sapakeun hiji perhijina, tapi kum kasadayana ngahatur kuluhun atas ngaluangkan waktos ikut partisipasi karena acara ieu nyaeta acara wilangkala Kompas Pencinta Alam Sukasari. Oke, hatur kuruhun kasadayana anu tos hadir tadi teu kasebat patriot desa hapunten. Sami dina ieu kesempatan mantena tiasa ngarojong
maju dongkap di patriot-patriot desa Nusanes di wilayah Sasarwa Tesumping tadi alhamdulillah. Nah para ibu sadayana sakedik silukuring badai cumarios perkawis destinasi para wisata janten para wisata Curug Inung IET memang neme digarap dua sasi atau tiga sasi tak pengker. Maka dina berbagai sarana prasarana teu acan aya anu maksimal dan neme pembukaan. Tapi meskipun neme pembukaan simkuring punya optimis luar biasa karena memang dari teman-teman dari lembaga dari LSM komunitas bekerja sama hayeut deuyeuh babarengan sehingga destinasi ieu bisa tercipta sakumaha kahoyong urang. Kepada akhirnya daya kahoyong ningkatkeun karena nilai perekonomian atanapi kehidupan warga masyarakat cisaat umumna desa Sukasari. Panginten kumargi memang ieu name dibuka, mudah-mudahan pemerintah baik di kabupaten atau di tingkat provinsi dinadangat ayeuna dugi ka hari ayeuna memang alhamdulillah tos seueur anu uninga bahkan nu sumping ka dieu alhamdulillah mudah-mudahan tiasa jadi perhatian tiasa ngarojong karena sakumaha paniatan warga desa Sukasari. Insyaallah pemerintahan desa panginten tahun payun atau 3 tahun ke depan para wisata ieu insyaallah tos biasa kagarap dina sisi infrastruktur pembangunan jalan. Bagi para wisata upami teu didukung ku infrastruktur proyek jalan maka rada sulit panginten untuk secara maju pesat. Jujur memang dibuka na para wisata alam ieu simpulin belajar ke pengaman Pak Tukang Kapungkur Pak Camat 2013 kantos dibuka Kapungkur secara swadaya masyarakat masyarakat semangat luar biasa akhirnya lumayan sempat rame putus deui parem deui. Nah dina kagagalan eta simpulin dipelajari naon anu jadi masalah ternyata salah satu permasalahan yaeta akses anu teu aya Pak jembatan masih kayu kereh bahkan sebagian turun kawah hangan begitu pun kayu tuna teu acan aya jalan nah akhirnya parin. Nah poe ieu alhamdulillah meskipun jalan urang teu acan rengsek baik di jalan desa maupun jalan kabupaten teu acan tuntas mudah-mudahan paling tidak ieu tos dirintis kurang tos dibuka kurang ketika itu jalan pembangunan nyampe ka urang jalan desa oge nyampe nyamuk ka jalan kabupaten insyaallah akses untuk pariwisata pengunjung oge beureum lebih mudah seolah-olah ieu urang mempersiapkan terlebih dahulu. Nah berbicara soal pembangunan jalan di desa panginten bapak ibu kerah kedahuninga simkuring di awal 2015 tos pas begitu akhir 2020 tahun 2020 ayeuna hepangan tos ngebet sadayana bahkan jalan desa tos sadayana beres kepada bantuan sosial ke masyarakat atau BLT langsung maka demikian pembangunan desa ditunda begitupun jalan kacilipa tos beres tahun ayeuna kanagra tos beres tahun ayeuna bahkan bukan hanya infrastruktur jalan hukum tapi aya sarana-sarana sanes anu kaitan jeung pertanian oge tos tiasa kabangun menurut perencanaan 2020. Nuhun mau tidak mau kita dialogkan kepada BLT atau pembagian langsung ke masyarakat. Nah akhirnya pembangunan ngarehan ditunda. Insyaallah 2020 hiji dalam insyaallah bakal aya kamajengan. Nuhunkeun we bantosna di pangarsa Pak Camat, Pak Kang Kepadli di Dinas Pariwisata. Alhamdulillah Kang Kepadli nu ngarojong proses kompeter di anjeuna. Alhamdulillah meskipun namanya pembukaan iya SK kompeter atas jantan pakai tempat alhamdulillah hatur nuhul kan jantan secara legalitas orang terus kayaknya pak terus gaduh itu kan itu bebenah di lokasi kau itu bebenah di akses jalanan pengen ternyata
Nu terakhir panginten singkuri secara khusus ngatur kunuhun pisan ka komunitas pencinta alam Sukasari anu dibimbing anu dibina ku Paripin ngatur kunuhun pisan. Sabab Kompas adalah salah satu inspirasi, salah satu motivasi pikir singkuring khususnya kanggo warga ieu. Alhamdulillah acara ieu oge diawali ku pembukaan sholat minangkala Kompas pencinta alam Sukasari. Padahal singkuring itu gak wacanakeun, sabab pariwisata moal bisa maju lamun bila malah ulang tersering promosi. Moga eksis terus, semoga Kompas selalu memberikan aspirasi, inspirasi, motivasi untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dari Camat Sukasari kepada Bapak Muhammad Qasim, tempat dan waktu kami persilahkan. Sukasari Mahi. Woi, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Upami simkuring nyebatkan Sukasari punten walarku mahi ya. Sukasari mahi. Maju, aman, harmonis dan inovatif. Si. Ya. Mahi. Mudah-mudahan jantan inspirasi kau rasa dayana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrohli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Lamun tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinar syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala rek dadina enjing menjelang siang ieu urang masih keneh peserta sempetan kanggo silaturahmi dina raga milangkala Kompas anu katujuh komunitas pecinta alam Sukasari anu katujuh. Mudah-mudahan urang doa saderna ieu Kompas langsung maju. Amin. Langsung sukses. Amin. Kanggo ngagali semak potensi anu di Sukasari sehingga Sukasari urang jajan Sukasari mahi. Amin. Salawat, salam, mugia didudikeun ka junjungan cahaya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, ka sahabatna, tur ka sadaya hukumatna, mudah-mudahan urang kaing siapaat ajana. Amin rabbal alamin. Hormatkeun simkuring kersana ketua Kompas. Beget reng-rengan. Hormatkeun simkuring para undangan di LSM, GMBI, Kompak, Teras RKS-nya Reader King Sukasari, PMI, KNPI, Kang Padli, KNPI pariwisata, Kang Padli itu, KNPI, KNPI lah ya. Terus di PMI terhilap karena semuanya tikuaran, oke di PJT 2 Pak Bagus, hatur nuhun, terus saya hadir, panginten, urang. Ayana diulem ku Kompas tadi aya patepatan teh dina raga badan milang kalana. Abdi jujur kena sarang Kompas kira langkung name 3 sasi. Kumargi semuanya tugas kita sana teh name 4 sasi kirang ya. Jantan kita baru kenal ya Karibin. Betul. Baru kurang lebih 3 bulan. Tapi alhamdulillah walaupun dalam waktu yang sangat singkat cuma 3 bulan baru perkenalan, alhamdulillah kita sudah dari sinergi yang sangat bagus. Alhamdulillah setiap kegiatan kecamatan atau mungkin dari Kompas sendiri insya Allah kami akan sangat mendukung, apalagi untuk menggali potensi Sukasari seperti saat ini. Saya sudah mendengar track record dari Kompas ini bahwa Kompas ini yang dahulu mempromosikan Curug Gilu sehingga sangat booming. Ya. Di Purwakarta atau Jawa Barat, kemudian tempat lain Gunung Haur, Gunung Cihonje, Parangombo, segala macam gitu. Nah sekarang kita menggarap Curug Cimata Indung. Saya kurang lebih 2 bulan lalu pernah
camp di sini juga di Kuntonjong sana di atas. Ya, ya, pernah betul. Camp di sini. Terus tahun itu pas pulang turun ke Kecamatan Indung. Wow. Jauh banget perubahannya. Jauh banget perubahannya. Ini merupakan salah satu bukti kolaborasi atau sinergi yang bagus antara pemerintah desa, warga masyarakat, dan juga dari Kompas itu sendiri. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kompas dan jajaran dan pemerintah desa Sukasari ini, seluruh warga masyarakat desa Sukasari yang telah mencoba membuka destinasi wisata yang baru. Mudah-mudahan saya harapkan ini destinasi wisata seluruh Cimata Indung ini sangat bisa sangat maju dan booming. Amin. Sehingga kita punya ikon baru. Sukasari jangan hanya dikenal dengan Curug Ciluk. Jangan hanya dikenal dengan Parangombong. Terus saya harapkan nanti ada lagi Curug Cimata Indung. Mudah-mudahan ini menjadi ikon baru wisata yang ada di Sukasari. Terakhir, saya ingin mengucapkan saya atas nama Bupati Purwakarta mengucapkan milangkala kepada komunitas penyelam Sukasari. Mudah-mudahan Kompas semakin jaya, semakin sukses menuju Sukasari Mahi. Amin. Itu saya yang ingin saya sampaikan persoalan ini. Sekali lagi, saya lupa tadi mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari MC juga dari penari tadi. Saya sangat-sangat bangga sekali. Anwar pasti. Ya. Tadi adik-adik yang penari, kemudian juga pemuda kreatif dari Sukasari ini, tadi ownernya Pisang Sarjana. Ya, bagus. Saya harapkan nanti bukan hanya Kang Holil saja. Ya. Saya harapkan nanti akan timbul Holil yang baru. Betul. Yang bisa buka kreativitas di Sukasari ini. Ada Mang Komar, kopi. Oh iya. Terima kasih juga kepada Mang Komar. Kopi. Nah, Mang Komar, ini adalah owner kopi Sukasari Melati ya. Nah, ya. Nanti kita bantu promosikan lah. Ya. Kita promosikan, kita kemas sebaik mungkin. Sehingga kopi Mang Komar ini bisa mengalahkan odadingnya Mang Oleh. Ajib banget. Mungkin itu saya mau sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Sukasari yang telah menyambut sambutannya. Para hadirin yang kami hormati, acara demi acara sudah kita lewati bersama dengan lancar dan sampailah di penghujung acara yakni penutup. Untuk itu kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, simbolis penanaman oleh perwakilan PJT 2, Camat Sukasari, Sekdis Pariwisata, Kadis DPMD, Ketua DPD KNPI, dan para kepala desa sekecamatan Sukasari. Jadi tempat panin dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.